Oke, kali ini kita bakalan pakai Odet dan membawa dua teman beban gua, yaitu Dimas sama Rizky. Dan kita akan melawan Funny Lightborn. Nih kalau biasanya pakai Lightborn nih biasanya jago nih, tapi nggak tahu juga nih, lihat aja ntar. Welcome to Mobile Legends. Ini entah kenapa tim gua agresif banget nih awal-awal. Harley sama si Dimas gak tahu kenapa tiba-tiba rusuh buff nih, atau karena musuhnya Funny ya, makanya mereka ya gas aja lah. Di sini walau kita nggak dapat buffnya, tapi Funny-nya terlalu nafsu guys, sampai-sampai energinya habis dan nggak bisa kabur. Dan ini dia video klip buat kalian. Di sini, di batas kota ini. Di sini gue agak bingung sama main cheaternya sih. Awal-awal itu harusnya dia pakai skill buat narik ya, kenapa dia ngambil skill 2 dah? Kan attack speed-nya masih lelet, gimana dah? Aku mau teriak boleh nggak? Kayaknya min sitarnya masih cupu guys di sini guys. Soalnya kalau udah mark 5 harusnya di cancel skill 2-nya langsung basic attack aja ke kita dan kena stun udah. Oke, turtle spawn kita level 4 udah siap ini. Ulti kita juga udah ada guys. Kalau mau war sih gas aja sih. Di sini kita dapat Xavier karena mapnya gelap ya. Roamer mereka soalnya ada di atas guys. Nggak buka map. Nah di sini harusnya gua itu bisa menang. Cuma gua terlalu cepet pakai Vengeance-nya. Maklum guys, panik. Jujur ya sebagai user Leslie, kalau kalian lawan Moskop di early game kalah, itu kalian cupu banget sumpah. Karena kalian tuh menang jarak anjing. Di sini gua bakalan coba nge-ambush Xavier sama Min Sitar, tapi tanpa gua sangka mereka malah balik lagi ke Alpha. Jadinya ya udahlah, gua tunggu aja sampai mereka jalan kan. Ternyata gak kena juga nih skill gua gimana dah, tapi dapat sih. Kita dapat Yin sama Xavier dan juga kita bisa turtle dan blue buff musuhnya nih mau spawn, jadi kita rusuh lagi gas. Jujur di sini gua udah agak bingung ini antara Funny-nya yang pekok atau kita yang terlalu kompak. Gua juga nggak ngerti ini kenapa. Sumpah di sini tuh chemistry kami bagus banget. Gua gak ada niat mau ngebet Xavier tapi Harley-nya peka. Aduh, keren banget sih ini. Di sini kita bakalan bantu XP lane karena di geng sama Min Sitar, tapi kayaknya gua telat ya dan Helcurt kita juga mati guys. Kita penuhin pasif. Kita skill 2 ke minion biar kena Min Sitar. Dia flicker. Ya udah lah. Di sini Min Sitarnya tuh nggak sadar kalau ada si Dimas, tapi kita nggak dapet nih, gagal. Dan malah si Dimasnya nih yang mati. Di sini lucunya ya, mungkin Funny-nya berpikir, wah Odette-nya low ya kan? Nah di sini itu kita war lagi dan yang ada depan mata itu Min Sitar, jadi kita gaskan aja lah ya. Asli di sini Funny-nya udah personal banget sih, tapi dia mati lagi. Asli ini kayaknya Funny udah mau banting HP nih di rumah nih. Oke, di sini kita mau setup Lord, tapi tiba-tiba ada Min Sitar sama Xavier dan kita nge-trade nih Xavier sama Leslie. Di sini gua jujur bangga banget sih sama Funny yang akhirnya berhasil bunuh gua, guys. Sumpah Funny, aduh. I'm proud of you, bro. Oke, di sini kita bakalan setup Lord lagi dan gua agak berani muncul di map ya karena kayaknya Vengeance gua masih cooldown, guys. Kita biarin aja tim kita war duluan, kita muncul paling akhir gak apa-apa asalkan kita dapat 2 atau 3 orang.
Sayang banget Safirnya kabur ya, dan kita kehilangan Harley di sini. Di sini kita bakalan nyoba geng Fanny, tapi kita gagal dan ujung-ujungnya Leslie mati guys. Dan gua hampir aja mati sama Moskop nih, untung aja ada Winter. Di sini Dimas berhasil dapetin Moskop sama Minsitar, tapi sayang banget Yin-nya pinter guys. Dia berhasil dapat Dimas sama si Alpha. Singkat cerita, kami berhasil dapat Lord dan Harley-nya berusaha buat ngepush lane, tetapi berhasil diembus sama si Fanny. Di sini Dimas juga ke takedown sama si Moskop. Aduh. Nah, bisa kalian lihat itu Moskop sama Minsitar-nya di atas. Dan menurut prediksi gua, mereka pasti rotasi ke tengah. Where does the melody lead me? You have slain an enemy. Nah, di perang ini kita berhasil dapetin si Minsitar, tapi sayangnya kita berhasil di takedown sama Moskop, dan sayangnya lagi dia win of nature guys, anjay. Gua nggak ngerti kenapa temen gua pada sangean semua, mungkin karena cuacanya lagi dingin kali ya. Di sini sih kesalahan gua sih, karena gua ulti buat Minsitar. Harusnya gua simpan aja ultinya, karena Minsitar juga gak terlalu mengancam. Di sini untungnya di masa Malpa berhasil dapetin Moskop sama Minsitar guys. Mantap. Di sini kita nyoba dapetin Fanny, lumayan dapet immortalnya, tapi tiba-tiba gue diculik nih. Tapi untungnya gue udah bikin item buat ngantisipasi si Yin, yaitu Winter, jadi kita aman sih. Tiga musuh mati termasuk si junglernya ya, jadi otomatis kita dapet free lord nih. Seharusnya tadi kalau misalnya kita punya Vengeance, kita bisa survive sih. Tapi sayangnya Vengeance kita lagi cooldown guys. Jadi ya sudah, kita serahkan kepada tim kita sisanya.